Hitam. Miau, 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 miau. Lapar ya. Alah, 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 alah. Mak ayah bagi makan ya. Ah, nak, nak. Ini ni. Ah, hari ni kita makan ikan goreng tandoori. Oh, ya, alah, alah, sukanya dia. Macam ada bunyi kucing mengiau tadi. Ada tetamu lah kita, Hitam. Ada kucing hilang ke? Miau, miau. Lah, cikgu balik. Ni rupanya. Cikgu tengah buat apa tu? Alah ni halah yang sitam. Ni masa dia makan. Oh, jadi patutlah kita pelbagikan makanan hari ni, makan ikan tandoori. Wah, beruntung sitam dapat ikan tandoori. Patutlah dari luar ni sadar dengar bunyi miau, miau. Ya, di kalau labah gitulah. Ya, dan kalau ikan goreng ini kita akan letakkan kat sini dengan air nanti dia akan jadi selesa lepas dia tidur. Baiklah. Itulah perangai dia. Yang itu ada yang ini dua ikan dua burung, burung baji nama dia, Nisa. Burung baji. Ini masa PKP tempoh hari. Anak saya bela dan namanya yang hijau ni baju. Baju. Yang gelap-gelap sikit tu namanya baja. Baja. Ikan baji, namanya baju dan baja. Oh, comel. Yang ni bukan makan ikan, yang ni makan bijirin. Tu tengah makan tu, tengah makan. Hitam-hitam. Miau, miau. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani murid-murid yang sedang menonton slot tahap 1. Hari ini murid-murid kita ada topik yang sangat-sangat menarik dan menyeronokkan. Kalau nak tahu apa yang kita nak lakukan hari ini, jom kita lihat siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita. Baiklah murid-murid, jom kita nak persilakan guru kita hari ini. Kita ada Cikgu Kalimi Dalhan dari Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama. Cikgu, apa khabar? Selamat apa datang khabar, ke Didik TV. Silakan Cikgu. Terima kasih. Wah, hai murid-murid. Wah, hai. Nampak ramai yang teruja Cikgu. Wah, nampak si Hitam pun dah mengiau. Kita ada baju dan baja. Di hadapan saya pun ada juga ni hawa-hawa ni. Cikgu, sebenarnya kita nak belajar apa hari ni Cikgu? Terima kasih Nisa dan kita ditemani dengan si Hitam, baju dan baca dan kemudian adikan Keli juga ada seekor tikus belaan kita. Dan pada masa yang sama ada lagi beberapa objek di depan kita dan untuk makluman murid-murid, hari ini kita nak belajar berkaitan benda hidup dan benda bukan hidup bagi hidup. Tahun 1. Ya, wah, nampaknya murid-murid di rumah semua dah bersedia. Ada yang ditemani dengan ibu dan bapa di rumah. Terima kasih kerana menonton kami. Topik hari ini sangat-sangat menarik. Kita ada topik benda hidup dan benda bukan hidup. Jom cikgu, kita mulakan sesi pembelajaran kita. Terima kasih Nisa. Dan untuk makluman murid-murid yang dihormati sekalian, kalau diikutkan di sekeliling kita banyak benda. Kan Nisa kan? Di dalam studio ni juga banyak benda. Tetapi hari ini kita nak fokus kepada benda-benda yang cikgu bawakan dalam studio. Baik. Jadi selain daripada yang ada di depan kita ni Nisa, kita juga ada di bawah. Betul. Yang ni agak-agak apa Nisa? Yang itu, kenapa kelihatannya macam sebuah robot? Macam robot kan? Yang ini juga ada beberapa jenis bunga. Betul. Dan ini adalah antara yang kita akan bincangkan hari ini. Nisa dan semua murid, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan benda hidup dan benda bukan hidup. Baik. Yang mana kita akan membanding dan membezakan antara benda hidup dan benda bukan hidup ini berdasarkan ciri-ciri yang lain antaranya ialah bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak. Wah, tapi apa murid-murid akan dapat capai di akhir pembelajaran kita, cikgu? InsyaAllah, pada masa yang sama, kita cuba dapatkan pada akhir pembelajaran kita hari ini, kita akan membanding dan membeza antara benda hidup dan benda bukan hidup dan seterusnya memerihalkan
menceritakan ciri-ciri benda hidup yang kita kaji pada hari ini. Baiklah. Oh, jadi saya tahu dah kita nak belajar apa hari ini. Dan saya teruja, murid-murid di rumah semua teruja untuk mengetahui kenapa kita bawakan ada haiwan. Saya nampak ada barangan yang macam dekat rumah saya. Ada sayur-sayuran, cikgu. Ya, betul. Selain daripada haiwan yang kita tengok, kita juga ada beberapa kat depan juga ada, Nisa. Ada kaktus, ada bunga. Agak-agak ni bunga betul ke bunga tiruan, Nisa? Saya tengok macam... Macam yang memang mengelirukan, kan? Okey, Nisa. Okey, kita kenalkan satu-satu. Ini robot. Ya, ini kucing dengan burung yang kita kenal tadi. Baik. Kita ada cermin. Cermin. Kita ada kaktus. Ini bunga tiruan, Nisa. Dah macam betul, kan? Alamak, saya ingatkan bunga hidup. Nanti kita tadi nak tanya, adakah bunga tiruan ini perlu disiram dengan air? Baik. Di ujung sana, kita ada bunga-bunga hidup. Kita saja tutupkan sebab ada yang berlaku dalam sebalik plastik tersebut. Baik. Kemudian di sini ada pengisar makanan. Seperti yang Nisa sebut tadi, sayuran dan buah-buahan, ikan dan juga tikus, tikus comel kita. Ya, tikus comel kita tengah tidur, cikgu. Diam jadi dekat dalam. Yang ini, yang ini. Betul ke tiruan? Yang ini saya tahu. Nampak seperti tiruan. Ya, betul. Tapi itulah kaedah pada zaman sekarang, menyerupai yang asal. Baik. Jadi, Nisa, tentang benda hidup dan benda bukan hidup ini, kita nak uji, Nisa. Baik. Kita nak kelaskan kepada dua, iaitu benda hidup dengan benda bukan hidup. Untuk itu, Nisa, kita akan buat sedikit gerakan. Boleh. Kita akan susun yang sebelah sini semua benda hidup. Benda hidup, baik. Yang sebelah sana semua benda bukan hidup. Bukan hidup. Macam mana? Jadi kita angkat sikit. Boleh. Saya cuba. Sebelum tu, Nisa. Sebelum tu, yang ini kita cuba tengok macam mana dia bergerak. Boleh. Macam mana dia nak hidupkan? Ini namanya robot, yang mana robot ni akan membantu untuk membersihkan kekotoran di sekitarnya. Alamak. Nanti dia jatuh, cikgu. Ya, jadi macam hidup. Macam hidup. Macam bergerak. Tapi dia dah dimatikan. Yang ini, Nisa. Yang ini ialah cermin muka untuk kita buat TikTok dan sebagainya. Kalau kita tekan, menyala. Ada lampu lah. Ada gambar kita dalam itu. Okey, sekarang kita mulakan untuk Nisa membuat pengelasan antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Silakan, Nisa. Baik, cikgu. Saya akan bantu untuk cuba mengangkat beberapa perkara di sini. Murid-murid di rumah, jom kita lakukan bersama-sama. Murid-murid boleh sama menjawab benda bukan hidup atau benda hidup. Okey, kita jadikan ini sebagai titik tengah garisannya. Yang ini benda hidup, yang ini benda bukan hidup. Silakan, Nisa. Saya rasa cermin. Tapi kita boleh hidupkan lampu. Bukan hidup. Bukan hidup. Jadi sebelah kita kanan. Kita alihkan. Okay. Kita gerak ke sebelah kanan. Kita. Baik. Okey. Okey, silakan. Kemudian, kalau ada lagi. Nisa. Ini senang. Nampak ikan ni. Nampak dia bergerak-gerak. Alamak. Dia bergerak-gerak. Nisa kata kalau bergerak, dia ni benda hidup. Itu pun bergerak. Yang tu nanti dulu. Silakan. Yang ini benda hidup, cikgu. Benda hidup di sini, kan? Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Setakat ni nampak macam betul. Okey, macam yang betul. Yang lain kalau ada. Okey, tikus. Alamak, cikgu. Tikus. Dia tidurlah, tapi saya tahu tikus adalah benda hidup. Okey, nanti saya akan nilaikan sama ada jawapannya betul atau sebaliknya. Baik. Okey. Takkanlah semua bukan hidup, Nisa, kan? Pengisar makanan benda bukan hidup. Okey. Saya letak di sini, ya. Okay. Tapi ini kertas ni pun saya rasa benda bukan hidup. Okey, teruskan. Yang sayuran tu betul, sayuran, kan? Cikgu, sayur-sayuran ni, kan? Okey, nampaknya Nisa ada masalah di sana. Okey, yang ini. Robot tu walaupun dia boleh dihidupkan untuk melakukan pekerjaan dengan membersihkan kotoran, Nisa rasa kawan-kawan, hidup. Bukan hidup. Alamak, ada yang jawab hidup, ada yang jawab bukan hidup. Yeah. Macam mana ni murid-murid di rumah? Okey, ini sahabat keputusan? Saya rasa robot adalah benda bukan hidup. Okey, kita letak sebelah sana. Maaf. Okey, letak sebelah sini. Jangan tekan switchnya, nanti dia bergerak. Baik. Okey. Robot di sini. Yang bawah kita boleh tunjuk sajalah. Okey, boleh. Ini pukul lidah. Jin, walaupun bukan jin. Betul? Pokok lidah jin. Benda... Sekejap, saya kena pastikan. Yang sana pokok lidah buaya, walaupun bukan buaya. Baik. Okey, pokok lidah jin.
Saya tahu benda hidup. Okey. Dia perlukan jadi air. Jadi dia berada di sini. Pokok tiruan ni walaupun dia nampak persis pokok sebenar, saya tahu ianya benda bukan hidup. Bukan betul hidup. Tak murid-murid? Itu jawapan Nisa. Betul lah mereka cakap. Dan satu lagi. Pokok lidah buaya yang di dalam plastik. Kenapa di dalam plastik murid-murid? Dah tak nampak dia pokok hidup. Pandi kita akan tentuk. Saya rasa okay, kalau pokok tu membesar, mungkin dia benda hidup. Benda hidup, itu keputusan Nisa. Dan ada kaktus comel pokok ni. Pokok kaktus comel benda hidup. Kan murid-murid? Mereka bersokong jawapan Nisa. Terima kasih murid-murid di rumah. Nisa dah cuba. Terima kasih Nisa. Jadi hari ini murid-murid, kita nak membanding dan membeza sama ada benda hidup ataupun benda bukan hidup. Dan ini keputusannya. Cumanya benda bukan hidup. Saya perlukan bantuan lah perlu untuk bantuan. Saya usahawan ni. Saya keliru cikgu. Okay. Sebab ada murid-murid di rumah yang kata pokok ni, tumbuh-tumbuhan ni hidup sebab dia membesar. Tapi bila kita dah petik, adakah ia menjadi benda bukan hidup cikgu? Okey, terima kasih Nisa. Okey, kita akan letak itu sebagai jawapan kita yang akhir nanti. Baik, kita pergi satu persatu. Benda boleh, hidup. Boleh. Kita dapati dia bergerak, dia makan. Betul, dia dan makan. Dan bernafas. Kalau tak, dia mati. Betul. Begitu juga dengan, jadi yang jelas, manusia, haiwan dan tumbuhan. Kita juga benda hidup sebenarnya, betul? Nisa. Jadi, haiwan, kesemuanya adalah benda hidup. Ada pertikaian, ada kemuskilan berkaitan dengan tumbuhan yang berada di bawah. Betul Nisa, ini ialah bunga tiruan. Dan yang kedua-duanya, kanan dan kiri, adalah benda hidup. Yeay. Yang tiruan bukan hidup. Dan kaktus ini juga adalah benda hidup. Dan benda bukan hidup yang ada di depan kita, termasuklah penyembuh ini, cermin, kertas, dan pengisar robot makanan. Serta pengisar makanan. Jadi kalau kita hidupkan dia, dimatikan benda-benda elektrik ini, sekadar benda hidup yang mendapat kuasa elektrik sebagai contoh. Jadi pertikaian kita yang terakhir berkaitan dengan sayur-sayuran. Betul, sayuran, ada buah, ada tempe. Makanan kegemaran Nisa ni. Untuk makluman Nisa, keputusannya ialah tumbuhan yang berbentuk seperti buah dan sayur-sayuran adalah benda hidup. Benda hiduplah murid-murid. Tahniah Nisa. Terima kasih murid-murid di rumah juga. Jadi Nisa dapat menjawab kesemuanya kecuali satu. Kecuali untuk satu. Untuk itu Nisa, sebenarnya cikgu ada tiga jenis bintang. Baik. Satu bintang, dua bintang. Ini satu bintang, dua bintang dan tiga bintang. Tiga bintang. Jadi kalau ikutkan tiga bintang ni, cikgu akan berikan kepada murid-murid yang jawab sepenuhnya tanpa batuan dan tepat. Baik. Manakala yang dua ini ialah murid-murid yang menjawab soalan cikgu dengan betul, dengan sedikit bantuan. Jadi itu Nisa dengan bangganya kita berikan dua bintang kepada bintang. Nisa. Tahniah Nisa. Terima kasih cikgu. Saya akan tampakkan bintang ini di sini dan murid-murid di rumah juga dapat dua bintang. Terima kasih murid-murid kerana beraktiviti dengan kami. Tapi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika kembali selepas ini di Didik TV KPM. Selamat kembali ke Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Kalimi. Hari ini murid-murid kita belajar mata pelajaran sains tahun 1. Topik kita benda hidup dan benda bukan hidup. Baiklah, jom kita nak sambung aktiviti kita. Murid-murid di rumah semua tak sabarlah cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Dan tadi kita telpon menyeneraikan antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Baik. Tetapi apakah ciri-ciri yang dipunyai oleh benda hidup yang tidak dipunyai oleh benda bukan hidup? Jadi hari ini Nisa, kita akan ada satu aktiviti. Boleh Nisa untuk teruskan aktiviti kita? Boleh, tak ada masalah. Saya sedia cikgu. Jadi soalan telah pun ada di depan kita. Baik. Dan kita akan fokus kepada ciri-ciri yang disenaraikan, iaitu bernafas, memerlukan air dan makanan, membesar, bergerak dan membiak, bagi tiga objek yang kita akan senaraikan. Iaitu boleh. Yang pertama ialah ikan. Kat sini ialah ada ikan.
ikan. Ada 3 ikan di sini yang tadi kita bincangkan. Baik. Benda yang kedua, kita juga pokok. Ada pokok bunga. Hmm. Inilah lidah. Lidah jin. Lidah jin, walaupun bukan jin. Yeah. Dan yang ini ialah lidah buaya. Baik, hati-hati dengan buaya. Tapi ini bukan buaya. Baik. Dan yang satu lagi yang depan Nisa tu robot. Iaitu robot pembersih permukaan lantai kita. Baik. Jadi Nisa, boleh mulakan sekarang. Saya bersedia. Okey, cikgu. Kita dekat ada sini. 5 ciri. 5 ciri. Dan 5 benda. Baik. Ikan. Kita lihat ciri yang pertama, murid-murid. Adakah ikan bernafas? Saya rasa ikan bernafas. Betul tak, murid-murid? Okey, boleh tandakan right. Betul. Yang mana? Okey, okay. Boleh. Ikan memerlukan air dan makanan. Hmm. Semestinya. Kerana sebab ikan tinggal air, dalam air. Ikan akan mati. Okey, mungkin baik. Tepat. Okey, saya tandakan. Murid-murid, ikan membesar ke tak membesar? Membesar. Okey, saya tanda membesar. Maknanya ada yang kecil dan ada yang besar lah kan? Ya, okay. Betul. Bergerak. Ikan semestinya dia bergerak dengan cara dia berenang. Pandailah murid-murid kita di rumah, cikgu. Ini saya ada kemajuan dari segi... Baik. Pencirian itu, silakan. Baik. Ikan membiak. Betul. Ada anak ikan dan ada ikan yang besar. Betulkah, murid-murid? Okey, ada 3 ekor ikan yang bersaiz sebenarnya kecil. Ya. Betul. Bukan terlalu besar. Baik. Silakan yang kedua, Lisa. Yang kedua, pokok bunga. Murid-murid, pokok bunga bernafas ke tak bernafas? Tapi pokok bunga tak ada hidung. Macam mana pokok bunga bernafas? Pandai, Lisa. Saya rasa dia bernafas dengan menyerap udara. Saya rasa dia bernafaslah. Sebut okay. Udara, Nisa, walaupun tak nampak udara tu kan. Okey, silakan teruskan. Baik. Kita akan bincangkan sebentar air nanti. Air dan makanan. Saya tahu pokok bunga kita kena siram dengan air. Betul tak, cikgu? Okey. Betul tak, murid-murid? Betul. Mereka sokong jawapan saya. Jadi saya tandakan di sini. Ada lagi 3 untuk pokok bunga tersebut. Macam mana ya, murid-murid? Adakah pokok bunga membesar? Semua tengok dekat luar tingkap pokok bunga mak dekat luar tu. Membesar ke tak membesar? Membesar. Mereka kata membesar, mula-mula cikgu. Mula-mula kecil, ya, rendah kan. Betul. Lepas tu jadi besar, jadi rimbun. Okey. Seterusnya bergerak. Ingat, bergerak. Dia bukan kucing boleh gerak-gerak. Ingat. Bukannya ikan keli yang boleh berenang ke sana kemari. Ya. Adakah pokok bergerak walaupun pokok tak ada kaki? Macam mana, murid-murid? Macam mana dia bergerak? Bergerak? Macam mana? Baik-baik. Murid-murid bagi tahu saya. Boleh. Tumbuh-tumbuhan, bila tumbuh atas tanah, dia akan menjala. Jadi itu satu pergerakan. Sadangan yang baik, kita akan bincangkan selepas ini. Silakan. Apa murid-murid, kita tanda dahulu. Okay, pokok dan bergerak. Yang terakhir, adakah pokok bunga membiak? Ya, pokok membiak. Nampaknya hampir selesai. Senangnya. Semua macam tanda tik. Macam senang je. Kan? Okey, yang terakhir. Murid-murid, adakah robot bernafas? Saya rasakan. Tak ada hidung? Macam hidung tu. Hidung. Dia bergerak ke tak ni? Bergerak ke? Tekan. Tekan lagi sekali. Alamak, dia bergerak. Tapi bergerak. Kita boleh matikan. Bernafas? Saya rasa dia tidak bernafas. Tak bernafas. Air dan makanan? Air dan makanan? Tidak. Kita tak perlu beri robot makan kan, murid-murid? Tak perlu. Ramai penyokong tu. Ramai yang bantu saya ni di rumah. Membesar? Baik. Robot tak membesar. Tak membesar. Daripada mula beli sampai sekarang masih macam tu. Saiznya masih sama. Adakah robot bergerak? Saya rasa dia bergerak. Sebab kan tadi murid-murid, bila cikgu kali ini tekan butang ini, dia akan bergerak untuk membantu membersihkan rumah. Jadi, robot bergerak. Betul kan? Betul? Okey, baik. Adilkah jawapan kita yang lain ada 5, pokok bunga 5, robot 1 sahaja? Betulkah? Robot tak membiak. Jarang rasanya jawapan sebegitu. Okey, jadi saya tanya. Macam mana ni, dah siap ke? Murid-murid, dah siap ke belum? Nak hantar jawapan tak? Yakin? Murid-murid semua yakin. Terima kasih. Jadi macam mana, cikgu? Nisa. Baik, untuk makluman, seperti yang kita senaraikan, cuba tengok belakang. Nisa, cuba tengok belakang. Belakang? Cuba pusingkan. Pusingkan benda itu. Ya, ke depan. Cikgu! Tadi tak nampak. Ada jawapan tu. Rupanya. Okey, baik. Jadi, jom kita jelaskan kepada murid-murid sekalian. Baik. Ikan, pokok bunga, robot, sebenarnya kita boleh senaraikan sama ada bernafas atau tidak. Kalau dia adalah manusia, hewan dan tumbuhan, maka dia bernafas. Ikan bernafas, pokok bunga. Dan untuk makluman, cikgu memang dah kurungkan, tutup dengan plastik semalaman. Dan didapati bahawa pokok bunga ini menghasilkan titisan-titisan air. Dan itulah satu bukti bahawa tumbuhan juga bernafas. Betul, Nisa. Betul lah, murid-murid di rumah. Dan robot tidak ada hidung, tidak ada peparuh, tidak ada insang. Memang dia tidak bernafas. Untuk
kolom yang pertama tepat Nisa. Ya, okay, terima kasih. Tahniah. Yang kedua, memerlukan air dan makanan. Seperti biasa, ikan memang perlukan air. Makanan kita perlu berikan. Kalau dalam keadaan yang bebas, ikan akan bergerak dan cari makanan mereka sendiri. Mencari makanan sendiri. Pokok bunga. Pokok bunga, pernah dengar baja? Pernah dengar mineral? Tahu. Dan selalu kita siram bunga dengan air. Maka memang dia perlukan air dan juga makanan. Dan robot tak perlu siram, tak perlukan makanan. Cuma dia perlukan tenaga elektrik, itu bukan makanan. Nampaknya bagi dua ciri, Nisa tepat sekali. Tepat, yeay. Kita belum tahu untuk yang ketiga, empat dan lima. Okay, untuk baik. Yang ketiga, membesar. Kalau kita perhatikan di sana, ikan, ada ikan yang kecil, ada ikan yang sederhana, ada ikan yang besar. Kalau sebagai contoh manusia, ada anak kecil, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Betul. Jadi Nisa, dia akan membesar sehingga tahap maksima. Baik. Ataupun paling mudah sehingga dewasa. Okay? Jadi pokok bunga pun sebegitu. Betul? Pokok bunga ada had ketinggian. Kalau pokok lidah jin, lebih kurang sebeginilah tingginya. Inilah tinggi maksimumnya, cikgu. Lebih kurang sebegitu. Baik. Tengok jenisnya. Dia tak boleh sampai tinggi pokok kelapa. Kalau pokok kelapa, tinggi. Tinggi sampai lagi. Sampai rumah dua tingkat pun boleh. Wah, jadi tinggi, tengok spesiesnya. Baik. Ada juga yang rendah macam rumput. Landai sahaja. Pokok rinik-rinik. Jadi, boleh terima ikan itu membesar. Pokok belum besar, robot tidak membesar. Untuk lagi dua, sesungguhnya memang kita jelas nampak semuanya bergerak. Betul? Tetapi robot bergerak bukan untuk cari makanan. Sebenarnya tumbuhan ini dan juga haiwan bergerak untuk melindungi diri dan juga untuk membiak dan juga membesar. Jadi untuk itu kita pergi ke yang terakhir. Membiak memang boleh diterima sebab haiwan memang boleh menjadi banyak. Begitu juga dengan pokok-pokok tumbuhan ataupun pokok bunga ini. Maka dengan itu, kita anugerahkan tiga bintang tiga untuk bintang. Nisa. Terima sebab kasih. Semuanya tepat. Nisa boleh ambil. Okey, baik. Tiga bintang tadi. Wow, tiga tadi bintang. Dua, sekarang tiga. Wow. Jadi nanti kalau ramai murid Nisa, kita akan buat pertandingan bintang siapa paling banyak. Baiklah, Nisa dapat tiga bintang pula. Ha, tampal di sini. Jadi terima kasih murid-murid di rumah banyak bantu Nisa. Ternyata murid-murid di rumah pun terbaik dapat tiga bintang. Tahniah, baiklah Nisa. Kita nak tahniah murid-murid semua. Kita akan bergerak seketika. Jangan ke mana-mana tau. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Kembali menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM, mata pelajaran sains tahap 1. Kita belajar tentang benda bukan hidup dan benda hidup. Jadi jom kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Dan tadi telah pun kita senaraikan antara benda hidup dan benda bukan hidup. Seronoknya kita telah pun melihat apakah ciri-ciri bagi benda hidup yang tersenarai, iaitu bernafas, memerlukan air dan makanan, membesar, bergerak dan membiak. Jadi sekarang untuk akhirnya kita akan uji sekali lagi Nisa, kali yang ketiga. Boleh. Iaitu kita menggunakan teka silang kata. Boleh. Teka silang kata ni ialah dia ada petak-petak Nisa, dan kemudian ada soalan. Baik. Dan kita cuba padankan dengan menyilang perkataan tersebut. Jadi kita boleh fokus kepada teka silang kata kita. Baik. Iaitu berkaitan dengan soalan perubahan saiz ke dewasa. Soalan 1, soalan 2 diperlukan untuk dapat tenaga. Yang ketiga, untuk cari makanan dan selamatkan diri. Yang keempat, perlukan udara. Dan yang kelima, supaya bertambah banyak. Kita pergi yang pertama. Okay. Silakan Nisa. Yang pertama, perubahan saiz ke dewasa. Dari kecil, dia membesar. Oh. Dah sebut dah tadi. Nampaknya Nisa cepat dapat. Ya. Jadi, boleh tuliskan di sana nanti. Ataupun kita terus tengok jawapan. Boleh. Okey, jadi membesar. Seperti yang kita sebutkan tadi,
daripada kanak-kanak kepada remaja dan kepada dewasa seperti contoh manusia. Silakan yang kedua. Okay. Diperlukan untuk dapat tenaga. Dia agak panjang tu Nisa, nombor dua ni. Tenaga. Panjang. Kalau saya mula rasa lesu, saya mesti nak makan. Saya makan dan minum, adakah makanan dan air? Makanan dan betul, air tak, ada dalam senarai kita? Jom kita tengok. Kita tengok, kita adakah tengok. Adakah ia menepati? Tahniah Nisa. Wow. Kita ada lima. Okay. Dua dah pun selesai. Baik. Silakan Nisa untuk yang ketiga, untuk cari makanan dan selamatkan diri. Apa ciri-ciri yang berkaitan dengan pembelajaran kita tadi? Yang ketiga ya. Apa ya? Adakah yang belum lagi? Adakah bernafas? Adakah bergerak? Adakah membiak? Murid-murid ingat tak? Tadi Cikgu Kalimi ada sebut haiwan atau tumbuhan berlawan murid-murid. Bergerak. Betul tak bergerak? Jom kita tengok jawapan. Untuk cari makanan dan selamatkan diri. Jom kita tengok. Kita lihat. Adakah jawapannya tepat? Nombor tiga. Okey. Makanan dan air yang dua, yang tiga ialah? Tiga. Okey, bergerak. Betul. Macam yang tadi kita tengok kan? Ikan bergerak, kucing bergerak, robot pun bergerak tapi pokok tidak pun ada kena dengan robot. Okey, kita ada lagi dua iaitu keempat, perlukan udara. Apa yang perlukan udara ni? Silakan Nisa. Benda hidup semestinya perlukan udara kan murid-murid? Macam tinggal mana lagi dua kita yang belum nak kita ambil tulis udara ya? Kalau udara kita kena macam nak sampai tu. Bernafas betul lah murid-murid. Okey, bernafas ada berapa perkataan kena tengok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf. Adakah ia berkataan? Jom tengok. Wow, tepat sekali Nisa. Terima kasih murid-murid. Dan kita pergi kepada yang kelima. Yang kalau ini tepat, maknanya Nisa layak 3 bintang sebab kesemuanya betul. Baik. Kita pergi kepada yang kelima supaya bertambah banyak. Bertambah banyak. Apakah jawapannya? Kalau bertambah banyak, dia kena tambah-tambah. Dia kena murid-murid, bantu Nisa. Apa dia? Ada satu lagi ciri yang belum disenaraikan. Makan. Jangan bagi tahu. Saya tahu. Ada yang bagi tahu saya. Membiak. Wow, nampaknya ada talian hayat tadi ya. Murid-murid bantu. Murid-murid semua nak menjawab cukup lah cikgu. Cukup ke hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jom kita tengok. Jom kita eja. Wow, betul. Membiak. 5/5. Tanpa bantuan daripada cikgu. Maka dengan itu, kita anugerahkan Nisa dengan 3 bintang. Yeay, saya dapat 1 lagi bintang. Terima kasih murid-murid di rumah yang turut membantu. Jom. Nisa nak tampal bintang. Dah ada 3 bintang. Tahniah Nisa. Nanti kita akan senaraikan dalam senarai penerima dalam proses pentaksiran cikgu nanti. Baiklah, terima kasih juga murid-murid di rumah. Sama, Nisa, kita ada juga senarai benda bukan hidup yang di luar sana. Yang kita tak dapat masuk dalam studio, benda hidup dan benda bukan hidup. Benda jadi bukan kesimpulan hidup yang boleh kita berikan pada hari ini. Yang pertama, terdapat benda hidup dan benda bukan hidup di sekeliling kita. Yang ini benda hidup dan sebelah sana benda bukan hidup. Dan yang kedua, benda hidup mempunyai ciri-ciri bernafas. Yang kedua, memerlukan air dan makanan. Yang ketiga, membesar. Yang keempat, bergerak. Dan yang terakhir, membiak. Baiklah, Cikgu Kalimi, boleh tak saya nak tahu bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan untuk Nisa dan murid-murid di rumah yang turut sama menjawab soalan dan beraktiviti dengan kita hari ini, Cikgu? Okey, terima kasih. Pentaksiran boleh dibuat dalam pelbagai cara, tetapi tadi kita telah pun melaksanakan pelbagai cara yang boleh menyeronokkan. Betul tak tadi? Betul. Kita akan berteka-teki dan akhirnya kita akan ada bimbingan. Tapi Nisa, murid yang bijak, maka jawapannya tadi betul. Saya berasa lega dan berasa objektif kita telah pun tercapai. Baiklah, terima kasih Cikgu Kalimi di atas perkongsian tentang topik sains kita hari ini, benda hidup dan benda bukan hidup. Terima kasih juga murid-murid di rumah semuanya bantu Kak Nisa untuk jawab. Dan jangan lupa dengan bantuan ibu bapa di rumah, murid-murid boleh dapatkan di mana bahan pembelajaran kita hari ini, Cikgu? Di Sumberku. Ya, betul. Sumberku. Jadi
sumberku. Yeah. InsyaAllah banyak makluman-makluman dan juga info yang akan kita ikuti daripada sumberku. Betul tu. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Kalimi Dahan kita hari ini daripada Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama kerana bersama-sama di Didik TV KPM. Terima kasih semua yang menonton. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya ini Sakit. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Ni. Menunggang kuda bagai kereta, cuaca redup banyaknya awan, pelbagai benda di sekeliling kita, ada yang hidup, ada yang bukan. Orang muda mandi di telaga, selepas mandi cari teduhan. Benda yang hidup tiga jenisnya, ia adalah manusia, haiwan dan tumbuhan. Cuaca redup nyaman rasanya, mentari ditutup oleh sang awan. Benda hidup ada ciri utamanya, ia perlukan air dan makanan. Kelapa muda manis rasanya, lembut isinya tidaklah keras. Ini pula ciri seterusnya, ia bergerak dan juga bernafas. Lincah sungguh merak lagaknya, burung kedidi si burung ciap. Ini pula ciri terakhirnya, benda yang hidup juga membiak.